What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Balik nomor Ki Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari ini dari 4 Agustus 2021. Time Out, geng. Hari kedua free agency di NBA tidak mengecewakan. Ada beberapa perpindahan yang penting, nanti kita akan bahas semuanya. Dan season ini kayaknya Shams lebih cepet ya, dia lebih gercep untuk update-nya daripada Watch. Menurut kalian gimana nih? Kayaknya udah mulai passing the torch nih Watch kepada Shams nih sekarang ini. Dan besok gue mau ajak kalian semua untuk join my live chat semifinal besok Olimpiade tim USA melawan Australia. Wah, ini kecepetan ketemunya, harusnya ketemunya di final sih, kayaknya baru asik sebenarnya. Tapi besok jam 11 lewat 10 pagi waktu Indonesia Barat, bagi kalian yang free dan gak ngapa-ngapain, mendingan join live chat gue besok ini. Dan juga jangan lupa untuk support video gue hari ini, Travel for Basketball, di mana kemarin itu gue sempet nonton anak-anak SMP main dari crossover. Gila, anak SMP di Seattle ternyata banyak juga yang jago. Ada yang ngedang loh saat itu, gue sampai shock banget kemarin ini. Dan lalu juga gue main kesempatan untuk menonton Paolo Banchero, yang merupakan salah satu prospek untuk menjadi top 3 pick nantinya di NBA Draft di tahun depan ini. Dan ternyata dia itu saudaranya Chris Banchero. Ada yang inget gak Chris Banchero? Dia itu sempat main di San Miguel Berman dan juga sekarang ini main di PBA. Kemarin si Chris DM gue bilang ini cousin dia, gue sampe kaget tau. Itu gue cukup ngobrol sih Paolo Banchero kemarin. Tapi pastikan jangan lupa setelah nonton Time Out ini, support video Travel for Basketball gue. Dan sebelum kita masuk ke Time Out hari ini, seperti biasa, comment of the day. Hari ini gue dapet komen yang paling ngehe banget, yaitu dari Wahyu Budiman yang mengatakan bahwa mulia sekali Lakers ngumpulin para veteran untuk kasih dana pensiun ke mereka. Hashtag respect. Itu menurut gue ngakak banget sih komennya. Gue tadi pas baca ya, gue langsung bilang ini gue harus pilih sih sebagai comment of the day, karena memang gue juga nyebutnya adalah panti jompo ya Lakers sekarang ini. Dan of course udah kelihatan dari jersinya, gue pakai jersey Carmelo Anthony hari ini. Dan yang pasti jersinya belum pernah gue pakai nih, baru gue pakai hari ini dan masih ada tag-nya. Jadi ya hari ini Carmelo Anthony pindah ke Los Angeles Lakers. Dia free agent sih, jadi tahun lalu kalian tahu seperti gue bilang pakai jersinya Portland. Jelas banyak banget yang DM gue karena Carmelo Anthony, bagi udah ngikuti Time Out lama, semua tahu lah ya kalau Carmelo Anthony adalah pemain gue yang paling favorit banget. Gue suka banget sama Carmelo Anthony. Dan setelah Carmelo Anthony pensiun, nantinya mungkin gue akan pindah ke Donovan Mitchell, karena ini adalah pemain yang baik sama gue juga, follow Instagram gue. Tapi yang pasti Carmelo Anthony no surprise lah ya ke Lakers. Gue udah mencium ini dari kayak minggu lalu ya, pastilah dia nonton bareng EYBL ya kalau gak salah ya, sama LeBron James juga pasti udah ada obrolan di sana. Dan tampaknya memang kayak akan manis banget di umurnya dia sekarang ini bisa bermain dengan teman dekatnya itu LeBron James. Tapi gue happy lah, gue jujur happy karena sekarang ini akhirnya pemain favorit gue punya real chance, real shot untuk bisa memenangkan cincin juara di NBA musim mendatang ini. Jadi kalau Lakers menang yang jadi juara ya gue ada senengnya lah, masih lah, karena Carmelo bisa jadi juara. And Carmelo not bad loh, walaupun memang dia berapa sekarang, 37 tahun ya gue gak salah. Tetap aja tahun lalu bersama Portland solid banget off the bench, di mana dia average 13.4 point per game dan juga almost 41% dari 3 point. Tadi habis sign sama Lakers dia langsung workout main sama Chris Brickley. Dia memang true professional banget and he still can get you buckets man. Dan kayaknya kalau di Lakers dia six man ya, mungkin jadi starter kali ya. Kalau gue lihat sih kayaknya di lain-lain mungkin dia jadi starter sih nanti di Los Angeles Lakers. Orang pada nanyain gue sih, gue belain Lakers atau enggak, di jelas gue belainnya Melonya doang, gue gak belain Lakers ya karena gue gak gitu suka dengan super team. Jadi gue tetap akan membela Clippers gue yang gak ngapa-ngapain saudara-saudara. Mereka diem-diem baik, bener gak ngapa-ngapain. Aduh, pusing gue ngeliat Clippers gue. But kalau gak salah sekarang ini Lakers itu average umurnya adalah 32 tahun tadi setelah mereka sign si Carmelo Anthony. Carmelo 37, LeBron, Gasol, Ariza 36 tahun semua. Lalu juga ada Dwight Howard yang 35 tahun. Tadi gue ngakak banget sih, ada yang nge-tweet bahwa ini trainernya Lakers harus siapin Ben Gay nih yang banyak. Ben Gay itu bagi yang gak tahu tuh kayak counter pain sih. Jadi ini baru katanya dibilang ini kayak supermarket, nanti di LA abis nih Ben Gay-nya pasti nih. Karena memang biasanya kalau pemain yang tua-tua gitu suka gosok-gosok Ben Gay itu biar kakinya anget biasanya. But
Don't get it twisted though, karena menurut gua pemain-pemain yang tua ini kalau disuruh produce, they will produce. Mereka ini semua profesional dan mereka ini prime-nya superstar semua. Ini calon Hall of Famer semua juga nantinya. Jadi gua gak akan kaget misalkan nanti di playoff gitu semuanya solid banget dan juga akan produce good numbers untuk Los Angeles Lakers. Dan ya, selain itu Lakers nantinya juga resign talent Horton Tucker THT dengan harga 32 juta untuk 3 tahun. Mirip-mirip kan ya sama Caruso ya menurut gue ya harganya. Lalu juga mereka menambahkan dua pemain role players yang menurut gue solid sekali, yaitu ada Malik Monk dan juga ada Kendrick Nunn. Kendrick Nunn datangnya dari Miami Heat, third year player, average-nya 14,6 point per game, lalu juga shoot-nya 48% loh from the floor, gokil juga Kendrick Nunn ya. Dan menurut gue emang dia scorer banget, tapi dia juga bisa bawa bola. Playmaking skill sih kayak tapi menurut gue dia bisa provide scoring nanti dari bench-nya Los Angeles Lakers. Great backup banget, great backup untuk guardnya. Dan gue tadi pas bilang, pas lihat si Kendrick Nunn ke Lakers, gue kayak anjir Lakers ambil aja semuanya. Dan juga Malik Monk, ini menurut gue either bisa bagus banget atau bisa ngancurin Lakers orang ini nantinya, karena dia ceilingnya bagus banget gitu loh. Dia tuh bisa cepet banget untuk mencetak 20 poin. Dia tuh ada satu season, malah season lalu mencetak 36 poin, career high-nya dia kalau gak salah. Dia mantan number 11 pick di NBA draft tahun 2017 lalu, dan tahun lalu average-nya career high 11,7 point per game dan juga 40% dari 3 point. Tapi history-nya aku gua baca-baca, dia ini orang yang enggak bisa fokus katanya, dan ada masalah dengan drugs juga, dan ngomong salah kepalanya pernah ditempeleng sama Michael Jordan juga saat lagi main di Charlotte Hornets kemarin ini. Tapi ini bisa jadi underrated signing sih untuk Lakers kalau memang dia bisa fokus ya. Mungkin nanti LeBron lah ya, make sure he is focus. Tapi pasti Lakers jelas top to bottom solid banget, tapi ini pressure-nya tinggi sih untuk Lakers bisa menjadi juara. Frank Vogel, LeBron James, karena mereka gak jadi juara, mereka akan dihujat habis-habisan sama netizen dimanapun itu. Tapi menurut gua kuncinya Lakers untuk bisa jadi juara jelas adalah kesehatannya dari Anthony Davis. Kita tahu Anthony Davis injury prone banget, sering banget dia cedera. Apalagi Anthony Davis ini akan dituntut musim datang menurut gue main banyak di posisi center, karena gue expect Gasol and Dwight Howard ini gak akan main terlalu banyak banget sih. Dwight mungkin main 15 menitan lah, tapi kalau Gasol gue gak yakin dia mainnya banyak, karena menurut gue Gasol udah terlalu slow ya, apalagi kalau kena pick and roll gitu agak berat dia jadinya. Jadi gue expect Lakers untuk main banyak small lineup di musim mendatang ini. Dan selalu kita pertanyaan adalah seberapa banyak sih bantuan yang diperlukan sama LeBron James. Ini menurut gue gila sih. Ini gila banget bagaimana Lakers itu bisa merubah rosternya satu season ke season berikutnya. Itu yang bener berubah total. Dan kita ingat tahun lalu itu kita hype banget ya. Sebelum season pun kita dulu ingat mereka datengin Schroeder, mereka datengin Montrezl, mereka datengin Marcus Gasol. Kita kayak oh my god, Lakers akan juara. Ini hype-nya, vibes-nya mirip-mirip nih menurut gue tahun ini. Tapi menurut gue jelas tahun ini lebih solid sih tambahannya, addition-nya dari Los Angeles Lakers. Jadi apakah juara atau enggak nih guys? Ketemu Nets enggak nih di NBA Finals? Kalian boleh tulis di comment section di bawah. Saat Lakers lagi sibuk bikin tim, super tim ya sekarang ini untuk jadi juara, Yanis lagi nyantai aja di Athens sama saudara-saudaranya, sama pialanya juga. Jadi dia kayak gak pusing lagi ngurusin super team, dia mah cukup yang penting Bobby Portis balik lagi. Walaupun kehilangan PJ Tucker, tapi mereka dapat Rodney Hood dan juga George Hill. Dia kelihatannya santai aja lah, timnya kayak masih solid lah Milwaukee Bucks musim datang ini. Oke, berikutnya jelas ada DeMar DeRozan yang beneran ke Chicago Bulls. Aduh, Gopal tadi udah sedikit ada harapan, katanya dia akan meeting dengan Clippers. Ternyata abis berita itu keluar, 2 menit kemudian udah langsung confirm ke Chicago Bulls. Gue langsung, aduh, kenapa kagak ngobrol dulu sih sama Clippers? Tapi ya udahlah ya, gak apa-apa. Spurs, dari deal ini Spurs akan mendapatkan Thaddeus Young, Alvaric Aminu, dan juga future first round pick. DeRozan dapat extension 3 tahun dengan sebesar 85 juta US dollar. Bulls akhirnya punya big three juga nih, Zach LaVine, DeMar DeRozan, and juga Nikola Vucevic. Sekarang ini kita balik lagi ke eranya big three ya, semuanya big three ini di NBA. Starting 5 year Bulls look so scary menurut gue di Eastern Conference dengan adanya Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams, dan juga ada Nikola Vucevic. Gue sih suka banget Patrick Williams sih. I think Patrick Williams gotta be so good. Baby Kawhi untuk Chicago Bulls musim mendatang ini. Dan dari cadangan masih ada
Kobe White, Alex Caruso, Ayo Dosunmu, dan juga ada Troy Brown Jr. nantinya. Gue penasaran sama Ayo Dosunmu sih, dia sejago apa ya? Kayaknya di-hypein banget sih sekarang ini sih. Tapi ya, karena ini menurut gue Chicago Bulls harus mencari satu big man untuk backupnya Nikola Vucevic, karena kayaknya gak ada big man sama sekali karena backupnya. Mereka harus betulin defense-nya mereka sih masih sih. Menurut gue ini gak ada rim protector sama sekali sih. Jadi, waduh. Mereka butuh cari satu big man yang bisa defense juga untuk rebound. Tapi seneng banget sih sekarang ini hype-nya untuk Bulls tinggi lagi. Gue seneng banget, gue masuk bandwagon ini Bulls langsung sih. Sorry guys, ini gue langsung masuk nih sekarang ini. Ya seperti gue bilang, pokoknya gue masih penasaran sih bagaimana nanti kondisinya Lauri Markkanen juga. Lauri Markkanen mungkin aja kalau dia mau ngambil gaji kecilan dikit, mungkin bisa balik lagi ke Chicago Bulls sih. Dia masih up in the air. Tapi untuk big man gue gak terlalu inget banyak sih siapa yang masih available. Yang gue inget tuh satu lagi yang jadi rebutan masih adalah Danny Green, si pembawa hoki. Wah, siapa yang mau juara kayak harus ambil Danny Green tuh. Dia masih available sekarang ini. Berita selanjutnya ada Patrick Mills yang akhirnya memilih Brooklyn Nets ketimbang Los Angeles Lakers. Patrick Mills tanda tangan kontrak 2 tahun dengan harga $12 juta. Menurut gue murah banget sih untuk Patrick Mills. Ini gue bingung nih, ngerekrut siapa nih? Sean Marks punya background dulu di San Antonio Spurs dan juga dia orang New Zealand. Atau KD yang lagi ada di Tokyo. Wah, dia kayak ngalahin pemain-pemain lain nih untuk rekrut si Patrick Mills nih kayaknya. Tapi ini solid pick up sih, bisa bantu scoringnya Brooklyn Nets. Walaupun menurut gue, ini bukanlah kebutuhannya Brooklyn Nets sekarang ini. Karena mereka juga udah dapet rookie Cameron Thomas yang menurut gue juga bisa contribute langsung nantinya dengan scoringnya. Dia juga mirip-mirip CJ McCollum setahu gue mainnya. So, agak aneh gak nyari defense tapi mereka nyari offense lagi. Mereka mau nge-score 150 poin per game nih kayaknya musim datang si Brooklyn Nets. Dan Brooklyn Nets pun harinya juga brought back si Blake Griffin ya, 1 year contract. Lalu juga ada Bruce Brown dan juga mereka nambah James Johnson untuk big body dan juga size-nya mereka. Tapi kalau gue suruh milih, gue mendingan milih big man-nya si Australia, si Jock Landale. Itu asik sih. Dia kemarin itu MVP ya, kalau gak salah di NBL. Gue bilang itu solid banget. Dan itu bisa membantu untuk si Brooklyn Nets. Tapi Jock Landale hari ini dia ke San Antonio Spurs. Kayaknya Coach Popovich juga di sana sekalian tuh. Sekalian rekrut. Tapi Coach Popovich juga besok akan ketemu mantan pemainnya berarti. Si Patty Mills di semifinal ya. Tapi Brooklyn Nets memang senternya dikit banget ya, cuma ada Nick Claxton, DeAndre Jordan, juga mungkin Reggie Perry aja kali seingat gue. But this is a very cheap deal, seperti gue bilang, untuk Patty Mills, dan dia juga bisa nge-shoot banyak poin juga untuk dari benchnya Brooklyn Nets nantinya. And of course pengalamannya dia juga okay banget. Tapi pasti fansnya Spurs ini pasti banyak banget yang sedih sih, karena Patty Mills ini adalah salah satu fan favorite kali ya di Spurs ya. Dari 10 tahun seingat gue dia ada di San Antonio Spurs. Menurut kalian gimana nih? Kalian setuju gak nih? Ataupun juga suka gak dengan signingnya Patty Mills ke Brooklyn Nets? Kalian bisa tulis juga di comment section di bawah. Lalu hari ini Utah Jazz juga lumayan sibuk nih ngambil beberapa free agent untuk bantuin si Donovan Mitchell dan juga Rudy Gobert. Kemarin ini mereka udah extend langsung si Mike Conley 3 tahun dengan gaji berapa? 72,5 juta seingat gue si Mike Conley ini. Dia adalah point guard yang menurut gue main sayang aja, sempet cedera ya beberapa kali sebelum playoff. Tapi dia hari ini ngambil Rudy Gay, ngambil Hassan Whiteside, dua pemain yang lumayan veteran lah ya boleh dibilang. Not sure sih, tapi bagaimana feelingnya para fansnya Utah Jazz tentang signings ini, karena menurut gue kurang banget sih. Gue masih mendingan Favors, jujur. Gue mendingan Derek Favors yang jadi backup Rudy Gobert. Menurut gue dia solid banget musim lalu untuk Jazz. Hassan Whiteside tuh kayak mainnya ogah-ogahan kadang-kadang, dia kadang-kadang juga susah fokusnya. But it's a big gambling though. It's a big gamble, big gamble banget untuk si Utah Jazz. Tapi menurut gue sih nggak upgrade sih untuk Utah Jazz dengan datengin Rudy Gay dan juga Hassan Whiteside. Rudy Gay masih decent lah ya. Dia bisa 12 sampai 14 poin per game nantinya. Tadi karena ada rumor adalah Warriors katanya tertarik untuk nge-trade untuk si Joe Ingles. Waduh, gue sih akan kaget banget sih kalau Jazz sampai ngelepas Joe Ingles sih, karena chemistry-nya dia dengan tim Utah Jazz itu udah luar biasa banget. Dan juga Jazz kehilangan Georges Niang yang menurut gue juga okay juga tuh 3 point yang musim lalu untuk Utah Jazz. Dia pindah ke Philadelphia 76ers ya seingat gue hari ini. Lalu terakhir ada Andre Drummond yang tukeran tim dengan Dwight Howard. Andre Drummond hari ini masuk ke Philadelphia 76ers dengan 1 year deal, kayak veteran minimum.
kasian juga sih Andre Drummond ya, veteran minimum sekarang gajinya. Nah ini ada history-nya banyak banget nih dia sama Joel Embiid, karena kita tahu mereka dulu satu conference ya, dimana waktu itu si Andre Drummond bermain untuk Detroit Pistons. So katanya si Joel Embiid owns a lot of real estate di kepalanya Andre Drummond nih, kayak practice akan seru nih, practice kayaknya akan panas nih antara si Andre Drummond dan juga Joel Embiid. Tapi ya center, tuker center, mereka dapat center yang lebih muda, offense-nya lebih bagus daripada Dwight Howard, tapi defense-nya jelas jauh menurun. Tapi kita lihat aja ya, karena kan Andre Drummond ini AD2, punya banyak pembuktian, jadi siapa tahu mainnya tahun depan bisa lebih bagus untuk Sixers. Sixers pun juga timnya gak terlalu gimana-gimana banget ya, sejak free agency ini terbuka. So, ya, sama nasibnya kayak Clippers dan juga kayak Dame. Dame kasihan sih di Portland ya, nambahnya Tony Snell. Siapa lagi tuh dia tambah main? Gue lupa lagi dua tambahannya lagi. Aduh, gue sampai batuk-batuk, kering leher gue. Tapi pasti apa? Kok gue lupa ya, Tony Snell. Sudah nambah dua pemain lagi yang gak gitu penting juga sih. Jadi, ya kasihan si Dame-Dame nih kan datang ke Los Angeles Clippers. Gue aja yuk, gimana? Kayak di Clippers ada Paul George masih tuh, masih mending lah. Yuk. Daripada di, wah gila sih. Gue sih kalau jadi si Dame Miller sih gue akan bete banget sih dengan kinerjanya, ataupun gue gak tahu sih maksud gue apa yang terjadi di dalam sana. Menurut gue kan si Dame udah request ya kalau dia pengen menang sekarang ini, tapi kayaknya masih belum ada dorongan dari dalam atau front office-nya Portland Trail Blazers sih. Dan sekarang kita terakhir ngomongin tentang Steph Curry hari ini yang extend dengan Warriors $215 juta selama 4 tahun. Dia jadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang dua kali kontrak extension-nya sebesar $200 juta. Gila sih. 53 juta ya kayaknya satu season kalau dihitung-hitung sekarang ini untuk Steph Curry. Steph dalam sehari hidupnya, gue bagi 365 hari, itu dia sehari bikin $145,000 ataupun 2 miliar sehari. Semoga hitungan gue gak salah sih, tadi gue ngitung sih kayak segitu sih. So, that's a lot of money. Joel Acob kayak sayang banget ya sama Steph Curry ya. But I guess that's the perks of being the greatest shooter of all time. Lalu juga dia udah memberikan 3 championship untuk Golden State Warriors. Jadi ini benar-benar well deserved banget sih untuk Steph Curry. Kita pun juga beruntung sekali kita bisa ada di eranya Steph Curry, kita menikmati seberapa hebatnya 3 point-nya dia. Dia pun juga merubah game basket di seluruh dunia sih. Sekarang anak-anak mau nembaknya 3 point 5 langkah dari belakang garis. Karena semua pengen jadi Steph Curry. Dan semudahan hari ini Summer League udah mulai, ternyata ada di 2 kota, ada di Utah dan juga di Sacramento. Lakers hari ini kalah dengan skor 80-78 dari Miami Heat. Tapi semua orang langsung ngebahas tentang Mac McClung. Ini fan favorite juga nih, fansnya banyak banget di Indonesia, sering banget gue di request untuk ngomongin Mac McClung. Langsung dinobatkan mungkin bisa jadi penerusnya Alex Caruso. Sekarang ini McClung selesai kalau gak 6 poin dalam 14 menit, tapi jelas mainnya dia lumayan bagus ya dengan energinya dia dan juga defense-nya dia. Tadi ada yang satu steal itu. I really hope he will make the Lakers roster though next season. Ini anak happy banget kayak to be playing, I like his energy, I like his demeanor, just... Yeah, I think great kid dan juga he will work hard for the Lakers. Dia bisa jadi bintang sih nanti di Summer League menurut gue kalau memang dia akan bisa mendapatkan menit lebih banyak. Kalau tadi nomor 55 ya, itu mainnya jelek banget. Gue gak tahu kenapa dimainin juga. Tapi NBA pinter banget sih. Dia lihat ada anak yang hype banget ya dari SMA ya. Dia hype banget, langsung diangkat sama NBA biar viewsnya nambah. Emang orang sosial medianya NBA sih jago-jago ya. Lalu ada Austin Reeves. Kalau gak salah namanya gitu ya. Not bad juga, defense-nya bagus dan juga calm banget. I think dia bisa langsung contribute juga sih untuk Lakers nantinya. And of course, big man-nya Miami Heat juga jadi obrolan hari ini, yaitu namanya Omer Yurtseven, kalau gak salah ya. 27 poin, 19 rebound. Anjir, banyak banget rebound-nya juga. Dia dominan banget dan juga bisa nembak sih. Tadi beberapa kali juga sering banget pick and pop, and he is a free agent. Tapi kayaknya sih Miami Heat langsung sikat lah ya. Gak mungkin sama Miami Heat dikasih ke orang. Miami selalu jauh sih nemuin free agent sih. Dan juga mereka hari ini ngambil Markieff Morris ya. Itu tim preman juga tuh Miami itu. Ada PJ, Bam, Jimmy, Markieff. Wah itu kalau berantem tawuran menang sih pasti sih. And of course David Mitchell hari ini juga made his debut untuk Sacramento Kings. Hari ini solid banget sih mainnya David Mitchell. Gue suka banget dengan 23 poin dan juga 3 steals. So
itu untuk timeout-nya hari ini. Wah, semoga besok ada berita lagi ya, kita bisa bikin timeout lagi. But thank you so much though guys for the amazing support. Gila, selama trade ini sih views-nya asik banget ya. Semua pada penasaran kayak mau pendapat gua. Thank you so much though sudah meluangkan waktunya setiap hari untuk menonton timeout. Thank you so much for the support. Dan seperti biasa guys, jangan lupa yang belum jadi member, jangan lupa untuk join jadi member di channel ini agar kalian nanti bisa melihat liputan eksklusif dari NBA Summer League. And of course, ternyata di Summer League ada Caleb Wessons. Wah, dia main untuk Portland Trail Blazers. Enaknya kita tanya apa nih ntar Caleb Wessons ini nih? Apakah kita perlu interview? Karena kita tahu main dia batal ya jadi naturalisasinya tim nasional Indonesia kita. Tapi he is playing in the Summer League. Karena ini gue masih nunggu si Bolden, si Marcus Bolden. Sampai sekarang gue belum lihat namanya di rosternya tim manapun. Tapi hopefully he will make one of the team's roster. Karena tadi gue kira dia akan ada di Cavaliers. Tapi ternyata di roster Cavaliers gue tidak lihat namanya dia. But yeah guys, itu dulu untuk timeout-nya hari ini. Hopefully you guys enjoy my timeout today. And of course jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. Jangan lupa juga share dong ke teman-teman kalian yang suka basket juga. And thank you guys for watching. I will see you guys again very soon. Peace out.